Dan kembali ke lapangan pertandingan tentunya untuk menyaksikan jalannya di set yang kedua. Bola pertama dipegang bagi Giovanni Resto Putra. Nanti apa-apa dari sang pengadil lapangan pertandingan Giovanni. Peluit panjang sudah dibunyikan, Giovanni lepaskan serangan perdana di set yang kedua. Terima harga ke depan hati Soeharto. Ayo keselamatan mulai ada salah Giovanni ke depan Bapak Febri. Dolara. Kembali tentunya poin 1-0. Mengandalkan dari tangan Giovanni kembali konsentrasi bagi Giovanni ke depan. Lepaskan dari Giovanni ke depan mendekat terima dengan sempurna. Baru serangan di sana pegangan luar biasa. Serangan melebar. Arjuna Maulana. Poin tentunya kembali lagi bagi Resto Putra 2-0. Giovanni serangan 3 kali dari Giovanni ke depan Arjuna. Masih melebar Arjuna Mahendra. 3-0 kembali poin tentunya bagi Resto Putra. Mengandalkan Resto Putra kembali lagi Giovanni ke depan dari Gio. Gio lepas dari Gio. Terima bagi Hati Soeharto. Riva Nurmulki hanya mendapatkan di zona kosong bagi Riva. Poin beda 1-3 bagi Purbarasa. Zanzeter Nizar ke depan dari Nizar lepas melebar. Kontrol sempurna bagi Hayun Muhammad bidang poin 4-1. Febri Jameson dari Febri ke depan lepas keras Febri. Melebar meninggalkan lapangan pertandingan tentunya pindah poin kembali bagi Purbarasa 2-4. Rifan Nurmulki. Kedepan dari Rifan Nurmulki ke depan lepas sudah. Terima Gio ke depan menekan keras gagal. Pukulan Divo gagal. Tentunya menambah poin bagi Purbarasa 3-4. Rifan kembali lepas dari Rifan. Terima bagi Abel ke depan menekan lepas keras luar biasa Hayu. Balilah. Poin pindah 5-3. Kembali mencoba dari tangan Gunawan. Damai saya Gunawan ke depan Gunawan lepas Gunawan. Jangan mulai error lagi Gunawan. Poin pindah menjadi 4-5 tentunya bagi Purbarasa. Hadi Soeharto lakukan dari Hadi konsentrasi pantul-pantul si belang-belang Hadi. Terima di sana bagi Koko. Menekan keras bagi Hayun. Terjangkau di sana Imam Mahdi. Luar biasa Imam Mahdi menyampaikan kedudukan 5-5. Kembali lagi konsentrasi ke depan melalui tangan dari Hadi Soeharto. Pantul-pantul sebelah belah bagi Hadi ke depan. Terima di sana bagi Resto Grasabona ke depan mendekam lagi-lagi. Masih kandang di tangan monster-monster blok Purbarasa. 6-5 kembali poin tentunya bagi Purbarasa. Hadi Soeharto sampai dalam blok Purbarasa ke depan. Terima bagi Abon bola potong. Luar biasa tentunya poin pindah bagi Resto Putra. Diho kembali Resto Putra bertangan dari Diho ke depan. Jatuh dari Diho terima bagi Revan Semurda. Lepas keras dari Imam Mahdi. Gagal bagi Imam Mahdi. Poin bagi Resto Putra tentunya 7-6. Masih kembali melalui tangan dari Diho. Konsentrasi Diho Jameson dari Diho lepas. Terima sang Limero. Menekan di sana Imam Mahdi. Berhasil dengan Imam Mahdi. Tidak poin pindah skor sama 7. Arjuna Mahendra. Lepaskan dari Arjuna Mahendra. Kandas di jaring penalti sudah 8-7. Kep-
kembali lagi padel-padel sirkuit belang-belang depan lepaskan dari Hayun Muhammad. Oh sayang pelebar Hayun Muhammad sekarang menjadi sahabat 8-8 melalui tangan dari Imam Mahdi Purba Rasa. Siapa yang akan dituju bagi Imam Mahdi? Kita saksikan bersama-sama ke depan Imam Mahdi. Kandas kembali lagi tentunya di jaring laba-laba Imam Mahdi. 9-8 poin pindah tentunya bagi Resi Putra. Konsentrasi lepaskan dari Elfri ke depan. Terima di sana sang libero menekan Rifan. Tasbal terjadi tentunya mengenai Rifan menyebabkan kedudukan 9-9. Berbarasa kembali batal-batal si melang-melang berbarasa ke depan lepaskan Aswinda. Terima dengan sempurna ke depan mendekat lepas Ras Febri. Bola ada 10-9 bila poin bagi Resti Putra. Sang pembagi umpan Resti Putra. Kembali ke depan dari Giovanni ke depan lepas tipis terima sang libero sempurna mendekat Rifan. Ambil atas blok Rifan tentunya memindahkan poin kembali menyamakan kedudukan 10-9. Berbarasa padakan dari tangan Sunset dan Nizar. Balik konsentrasi bagi Nizar lepaskan si Nizar. Terima di sana bagi Koko Resi bola foto terjangkau bagi Nizar. Harto beri opa ke depan. Ahoy terjadi bola ganda habis Harto. 11-10 bila poin kembali tentunya bagi Resi Putra. Konsentrasi ke depan dari Febri. Paulada lepaskan dari Febri. Tipis datangnya bola terima di sana ke depan menekan Arjuna. Mahendra. Tas up terjadi tentunya poin pindah kembali skor sama 11. Berbarasa Rifan Albelki. Lakukan dari Rifan diterima dan sebora beri opar ke depan ke kereta luar biasa. Febri Maulana pindahkan poin 12-11 ke dalam sang idola pada tahun 2024 di Siwotoko. Rieta Panggilawa 12 sahabat Hati Soeharto ke depan dari Hati Soeharto pasangan kekuas muda menyelamatkan bola ke depan tidak dapat membobol benteng Takeshi yang dibangun anak-anak Purbarasa. 13-12 Hati Soeharto bantul-bantul siklus belang-belang. Hati Soeharto lepas terima lagi Koko ke depan mendekat di sana. Tiho terselamatkan bola Frimo Hayun Muhammad. 13 Sabah Resto Putra Tiho timbang-timbang siklus belang-belang bagi Tiho. Jackson dari Tiho lepaskan Tiho melebar 1 km dari zona lapar pertandingan pindah poin 14-13. Arjuna Mahendra menekan dari Arjuna terima dari Febri. Hayun kembali lagi Hayun sang predator Resti Putra menyatakan kedudukan 14-9. Hayun Muhammad Jameson dari Hayun terima Rifan di sana ke depan mendekat Imam Mahdi terjaga membesarkan Hayun. Hai tegak dan terbeli Hayun 15-14 pindah poin kembali bagi Purbarasa. Imam Mahdi konsentrasi servis S Imam Mahdi terima sempurna lepas Febri Maulana diatakan melebar meninggalkan lapar pertandingan tentunya poin 16-14 kembali konsentrasi Imam Mahdi ke depan lepas dari Imam Mahdi terima sempurna besar Limera menekan gagal Deho tim on. Sudah diminta bagi Resti Putra.
tampaknya ragu-ragu. Tentunya poin 18-14 kembali Imam Mahdi. Terima bagi Hayun Semoda. Berat motor luar biasa Kevin. Ya poin tentunya kembali lagi bagi Reza Putra. Dan terbatas di belakang si Elvin ke depan. Passing River Reza Putra. Menyelamatkan bola di sana. Selamat dengan kaki berhasil mendekat sana Rifa. Hanya mendapatkan di zona anda tentunya bagi Rifa kemenangan poin 19-15 bagi Purbarasa. Arswinda pantul pantul sebelang belang Arswinda ke depan. Arswinda terima dengan semudah ke depan lepaskan dari Deho. Masih melebar Deho. Poin 20-15 peninggalkan 5 angka ke depan. Masih Arswinda kembali lagi ke depan lepas sudah dari Purbarasa. Terima Resto Putra Febri. Kembali lagi poin beda 16-20 melalui tangan dari Giovanni. Lepaskan dari Giovanni ke depan. Terima di sana bagi Rifan. Mendengar Rifan sayang melebar Rifan Al-Muti. Poin 17-20 masih Giovanni. Resto Putra ke depan dari Kio. Terima Imam Mahdi. Rifan Al-Muti pinta poin 21-17 bagi Purbarasa. Pengadakan dari sang pembagi umpan Nizar. Konsentrasi bagi Nizar. Lepaskan dari Nizar. Terima di sana ke depan dari Opan. Mendekat Deho. Terjangkau. Menyelamatkan bola di sana. Bola freeball bagi Resto Putra. Mendekat bagi Deho. Masih di defense di sana. Bobol benteng kokoh di hadapannya. Poin tentunya 22-17 Nizar kembali Purbarasa. Terima di sana bagi Resto Putra ke depan mendekat. Oh gagal. Febri masih ke atas di tangan sang Monster Monster Blow. 23-17 dan tim Optimita bagi Resto Putra. Sudah bagi Resto Purbarasa. Masih Nizar. Konsentrasi bagi Nizar ke depan. Lepaskan dari Nizar. Terima dengan sempurna ke depan. Menekan beda berkedawan. Poin pindah terjadi tentunya bagi Resto Putra. Lalu tangan Febri Maulana. Konsentrasi bagi Febri Maulana. Jameson Febri. Next point 24-18 satu angka depan bahkan di set yang kedua bagi Purbarasa. Rifat Darmulti ke depan dari Rifat pelatih pasti. Terima bagi Bogor Resto ke depan Gunawan. Masih terselamatkan oleh Anisana Arjuna Mahendra. Terjaga bagi Febri Maulana. Masih terselamatkan. Kembali lagi bola freeball bagi Purbarasa Arjuna Mahendra. Sayang melebar penempatan dari Arjuna Mahendra. Poin tentunya bagi Resto Putra. 19-24 Gunawan. Lakukan dari Gunawan ke depan. Lepas Gunawan. Melebar Gunawan. Kini kemenangan tentunya set yang kedua bagi Purbarasa.